Oke. Masuk aja langsung. Ini porsinya gede banget nih. Gue mau nyobain yang satu, udangnya satu. Udangnya bener-bener fresh banget tuh, liat. Hai Bray, balik lagi sama gue Nick. Sekarang gue lagi ada di Jakarta. Ini tepatnya gue lagi ada di Greenfield. Hari ini gue mau nyobain mie udang Singapura. Mimi. Sebenarnya nggak nyobain ya, karena ini gue dari kecil udah makan di sini. Tapi buat kalian yang belum pernah nyobain, ini legend banget. Dulu dia ada di dalam komplek, terus dia pindah ke sini nih. Udah lama banget. Gue dari masih kecil segini. Kayaknya udah makan ini enak banget. Yuk kita masuk aja. Oke. Masuk aja langsung. Oke, kita langsung aja pesen. Saya mau mie udang Singapura, pasti. Mie udang Singapura kuah ya. Oke, mie udang Singapura kuah satu sama nasi goreng. Nasi goreng ya? Iya, pedes. Pedes ya kok? Iya, satu. Minumnya apa nih? Biasa teh. Es teh aja dua. Es teh dua ya kok? Iya. Teh aja? Iya itu aja deh. Ini aja ya? Iya. Makasih ya. Sama ini deh, minta bakso udangnya dua aja. Dua biji ya? Iya dua biji aja. Dua apa empat ya? Empat deh, empat. Empat ya? Iya. Bakso udangnya empat biji. Oke, ini menunya ini, Bray. Oke, Bray. Ini tuh udah lama banget. Bener-bener lama banget. Dan enak sih, beneran ini. Kalau yang tinggal di daerah Jakarta Barat, Greenfield, Tanjungduren dan sekitarnya, gue yakin pasti udah pernah coba sini sih. Cuman kalian yang tinggalnya di luar Jakarta Barat, kalau mau cobain makanan enak ini udah Singapura, bisa datang ke sini. Oke, kita tinggal tunggu makanan datang, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, Bray. Sambil menunggu nasi goreng. Ini porsinya gede banget nih. Gue mau nyobain. Yang satu. Udangnya satu. Ya. Cukup. Oke. Dan kuah. Oke. Ya, makasih. Oke, ini ada lagi nih. Ini bakso udang. The best bakso udangnya. Oke, Bray. Sambil menunggu nasi goreng, kita coba dulu ini pecabe. Kangen banget gue makan ini. Udah lama gue gak makan ini. Terakhir kapan? Lupa. Tahun lalu kayaknya. Gue nyicip aja nih, nyicip. Makan, Bray. Makan. Masih seenak dulu. Bakso udangnya the best, bro. Best banget. Best. Dan udangnya di sini benar-benar fresh. Udangnya benar-benar fresh banget tuh, lihat. Oh, iya. Hmm.
kuah kayak udang-udang gitu. Iya, pasti. Kan mie udang. Bener juga. Gua kirain udangnya cuma maksudnya udang di atasnya doang. Oh, iya, dia mungkin pakai kaldu udang juga. Mantap. Juga sih. Mantap. Ini kangkung ya? Tumben gak diambil. Wah, enak banget. Oke, Bray. Tadi udah nyobain mie-nya. Ini mie jatahnya si Mike. Sekarang kita makan nasi gorengnya, bro. Wah, the best nih nasi goreng, bro. The best nasi goreng in town. Sampai saat ini nasi goreng terenak menurut gua untuk versi yang kayak gini masih di sini. The best-nya. Oke, selamat makan, Bray. Ini lengkap banget nih. Ini bakso ininya udah ada di sini. Udang lagi. Iya, udah ada dua baksonya. Ada udang, ada telur, ada ikan. Iya. Terus ada apa lagi ya? Ada mobil dong, ada. Iya, dalamnya ntar ada Honda Jazz. Mau makan mana? Oke, mau beli. Mau cobain gak? Ntar aja gampang. Sisain, tersendok. Oh, gini. Nanti gue ntar segini lagi. Ya. Kita kan dua-dua nih. Iya. Gini aja lah ya. Iya, selalu. Cobain. Udah cukup. Ini mie-nya banyak soalnya. Udah lah ya, semua ada di situ kan. Cuma yang doang yang gak ada kan. Iya. Oke. Siap. Mau lagi. Makan. Bakso udangnya sih sama dia. Iya. Jadi gak repot. Kalau beda-beda pusing juga. Semuanya enak sih. Menurut gua. Ini ayam. Ini ada ayamnya juga. Oh iya, ada potongan ayam. Ih, gede loh. Harusnya sih halal ya. Enggak tahu. Ini sih enggak ya. Maksudnya ini ikan tuh. Ikan udang. Kayaknya sih enggak, soalnya enggak ada tulisan. Oh iya. Nah, tanya aja deh. Oke. Bakso ini the best, Bray. Jangan lupa kalau kesini pesen baksonya lagi. Bakso udangnya enak banget. Bener-bener kerasa banget udangnya banyak gitu di bakso ini. Kira-kira berapa udang? Gak tahu dong. Mungkin 3 kali ya. Oh iya. Dia udangnya semuanya fresh. Kalau lu mau pedas, lu bisa minta kayak gini pedas, ntar dikasih cabai rawit gitu. Kalau polos juga bisa. Oke, okay. Gue makan dulu, lanjut lagi. Okay. Oke, Bray, kita udah beres makan. Sekarang kita mau bayar dulu. Yuk. QR-nya ada QR? Oh, nggak ada ya? Oke. Iya. Udah mau ownernya, kita mau nanya-nanya sedikit nih. Oh iya, boleh. Gua kan udah makan sini tuh dari zaman gua masih kecil kok, waktu masih di dalam. Oh iya, iya. Waktu iya. Masih di yang di rumah dalam. Iya. Ini legend banget sih. Waduh, terima kasih ya. Makanannya juga semuanya enak-enak. Nah, ini alamatnya ada di mana sih yang ini?
ini Greenfield, ini di Ruko Greenfield Blok AP 15F. Oke, okay, alamatnya ada, nanti kita bantu kasih Google Maps-nya. Terus ada Instagram-nya nggak, kawan? Ada, Mimi Singapura namanya. Mimi Singapura? Singapura. Oke, okay, ada di bawah sini ya? Singapura ya. Singapura, ya. Ada di bawah sini nih. Terus kalau orang mau pesan atau mau nanya-nanya itu bisa melalui WhatsApp nggak? Bisa DM Instagram. Oke. Okay. Kalau WhatsApp sih mungkin belum terlalu jalan ya. Tapi DM Instagram bisa atau telepon langsung. Telepon ke restoran ini. Oke, okay, berapa nomornya? 563-3363. Oke, okay, sip. Ada di bawah sini juga. 021-563-3363. Oke. Okay. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari sekarang untuk saat ini sih dari jam 7.30 sampai jam 9 malam. Oke. Okay. Pagi juga ya? Pagi. Dari dulu emang pagi ya? Dulu lebih pagi lagi sih. Iya bener. Jam 6 malam. Iya bener, jam 6. Dulu jam 6. Tentu kan lebih malam. Iya bener. Ini, waduh, legend sih, bre. Bener-bener. Gue dari kecil, bre, udah makan ini enak. Di sini, favoritnya itu mie udang Singapura ya? Betul, jadi setiap orang punya favorit masing-masing. Betul, kalau saya nasi gorengnya di sini. Iya, ada yang suka mie udang kuah, ada. Tapi ada orang yang gak terlalu suka terasa seafood yang kuat, seneng mie goreng, mie terasi sih. Bisa mie belacan, mie goreng terasi kita. Iya, itu juga enak. Nasi goreng, jadi setiap orang yang datang punya beda-beda ya. Mama saya suka mie belacan. Iya. Benar-benar. Setiap orang beda-beda. Beda semua. Ya, beda-beda. Di sini bisa GrabFood, bisa GoFood. Kita GrabFood malah ada promo. Jadi kadang kita ada kerjasama sama sama GrabFood, kadang lumayan promo. Minimum pembelanjaan 40.000 udah dapat promo juga. Oke, okay, itu GrabFood ya. GrabFood. Kalau GoFood? GoFood juga ada. Oh, oke. Okay. Ya. Selain itu Shopee Food ada juga? Belum. Belum, baru dua ya. GoFood sama GrabFood. Oke. Okay. Terus mau nanya ini halal atau kalau ditanya halal atau enggak? Jadi gini loh, kalau ini ada dua makanan. Satu ada yang halal, ada yang enggak. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Tapi itu juga cara masaknya berbeda ya di tempat. Jadi, okay, jadi aman. Mau halal harus pesan. Betul. Oke, okay, aman, aman. Kita melayani apa? Pihara juga. Jadi kayak santri-santri gitu kan. Ya biksu gitu kan mau enggak makan daging. Enggak makan daging vegetarian kita pernah. Oh, bisa juga. Kita pernah pesan buat ekayana misalnya. Oke, oke. Pihara gitu. Sip. Itu aja sih paling. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan buat para penonton tuh. Oh. Suruh cobain, wajib cobain. Wajib coba, betul. Wajib cobain ke sini. Legend, benar, legend. Oke, okay, sampai situ aja kok. Iya. Oke, okay, bro. Sampai situ aja video kita kali ini. Terima kasih banyak nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di-subscribe channel ini, like video ini, kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian dan juga tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah kalau kalian mau kita ngapain dan kalian mau kita bisa, kita akan bikin buat kalian. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you.